Kita melihat misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang paling ringan siksanya di neraka itu adalah orang yang diberikan tali sandal dari api neraka, dipasangkan di kakinya, menggelegak otaknya saking panasnya. Lalu dia berkata, "Ya Allah, tidak ada siksaan lebih keras dari saya." Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Kalau yang paling ringan sudah seperti itu, maka bagaimana yang paling berat? Di dalam ayat yang lain misalnya Allah menyebutkan tentang neraka di surat Al-Furqan, dilemparkan mereka makanan dayyiqan, dari satu tempat yang sangat sempit, da'u hunalika thubura, sehingga mereka baru dilempar di tempat sempit itu aja berkata, "Kami ingin binasa saja ya Allah, mati saja lebih baik daripada disiksa seperti ini." Itu belum sampai ke jahannamnya.